situsnya ini memang sulit kalau sendirian. Nah, itu kelihatan ada pagar-pagar. Mari kita ke sana. Kita sudah sampai di situs Pegagan Yung Lima. Sekarang dipagari seperti ini. Di sini ada beberapa batu, ada lumpang, umpak yang banyak. Menandakan di sini dulunya ada bangunan-bangunan yang lumayan banyak. Mungkin untuk tempat persinggahan, peristirahatan, atau juga semacam paseban. Iya, kita dekati. Iya, inilah lumpang dulunya untuk menumbuk padi atau bikin obat, mungkin ramuan. Di sini juga ada bata yang terlihat ciri khas Majapahit. Ya, nah, kita dekati ini bata dari terakota. Ini bata lanang atau bata laki-laki karena ini lurus. Itu kode-kode penyusunan candi ya. Kalau yang melingkar itu biasanya wadon atau betina. Ini juga. Inilah ternyata situs Pegagan Lima. Ini yang cukup unik. Ini fungsinya apa dulunya? Apakah umpak juga untuk penyangga tiang kayu bangunan? Nah, dari sini ada lingga ini yang cukup besar, lumayan. Lingga ini kelihatannya dari paduyutan ya. Berapa lingga ini? Keren sekali. Ini di hutan. Di dalam hutan. Ya. Di hutan. Kiri kanannya ada sungai. Ini ada dua sungai ya. Jernih sekali airnya. Ya, inilah situs dari Pegagan Lima. Ini papan peringatan BPCB. Nanti situs ini sudah disentuh oleh orang BPCB, ada juga juru peliharanya. Sayang tidak ketemu ini dengan saya. Kita lihat sananya sungai. Jernih banget. Ya.